informasi terupdate, tidak hanya prestasi namun juga sensasi dari para selebritis Indonesia. Bersama saya Robby Purba dan rekan saya Jeremy Tetot. Kita berjumpa lagi di Lambe Gurah. Robby kenapa? Gurah Pak Eji. Pantesan, saya pikir kenapa. Ini berita-berita kita Pak Eji. Harus digurah, malah kayak dukun. Kita yang menyampaikan Pak Eji. Iya. Ini kita punya Mince Lambe Gurah. Lambe Gurah, betul. Silakan Mince. Hai kakak-kakak. Ini tuh namanya minjem dari Lambe Gurah. Dan aku tuh biasa akan memberikan berita terkini banget nih ya. Berita bahagia datang dari pasangan muda. Yang katanya pernikahannya itu akan mengalahkan kehebohan pernikahannya Atta dan Aurel. Oh. Kira-kira menurut Jertot. Iya. Jeremy. Iya. Oh, Jeremy Tetot singkatannya Jetot. Jetot, Pak Ji. Enak banget ya. Menurut Jertot. Ya, ini ya. Ngomongin siapa sih Minje? Lesti. Kalau Robby panjangannya? Robby Purba. Berarti singkatannya Ropur. Pupur ya Pak Ji. Pakai pupur ya. Iya. Jertot, ini ngomong soal Lesti. Jadi kan memang Lesti dan juga si... Rizky. Rizky kan heboh banget ya. Iya. Karena pernikahan mereka yang kabarnya akan segera dilangsung. Kok mirip banget sih Pak Ji? Mirip banget sih. Robby suka gitu deh. Ya memang aku tuh udah lama banget ya gak jadi presenter lagi. Terakhir itu waktu aku membawakan presenter bola. Berita. Oke, silakan. Jadi menurut Mince, Lesti Kedoya ini apa? Bagaimana rencana pertunangan mereka? Silakan. Nah itu makanya nih ya minjem kasih tahu nih ya. Rizky Billiar dan Lesti Kedoya akan memasukkan lamarannya tanggal 13 Juni 2021. Lagi tuh ya makanya itu tuh katanya heboh banget mengalahkan Atta Aurel dan nggak mau kalah sama Atta Aurel. Pernikahan Rizky Billiar dan Lesti Kedoya ini akan disiarkan di televisi. Meski sempat dicurigai hubungannya adalah settingan belaka, Rizky Billiar dan Lesti Kedoya tetap gas ke nikah. Makanya selamat ya, minjem kasih ucapan selamat untuk Rizky Mince, dan Dede Lesti. Ya, jadi kayaknya pemirsa di rumah tuh kayaknya udah penasaran deh Rob. Betul banget. Kayaknya pengen banget diundang mereka kali kesini ya. Iya, ya. Tampaknya Jertot sudah menyiapkan dua bintang tamu kita ya. Yang segera mungkin akan menikah. Betul sekali. Langsung saja kita undang. Ini dia, Lesti Kedoya dan Rizky Billiar. Silakan. Kamu kalau jilbaban gini saya nikahi detik ini juga, Ayu. Kamu sembarangan. Kamu bukan nikahin Ayu kalau begini. Nikahin Umi Kalsu. Gue baru mau ngomong begitu. Ini mau sekolah di PAUD ya? Bukan dong, Pak. Ini tunangan saya. Oh, sayang. Ya. Ini yang suka di TV ya? Siapa? Jeremy Tetot. Atau disingkat apa Rob? Jertot. Jertot singkatannya, Jeremy Tetot. Serem ya. Iya gak apa-apa, silakan duduk. Kok alis kamu tebal banget sih sayang? Kamu make up? Enggak. Iya kamu? Jadi aku tuh memang... Masih apa? Duduk. Jangan dibahas alis. Susah, oh, mungkin, ngilanginnya susah alisnya. Mungkin kalian kelelahan sehingga mau pingsan mempersiapkan. Benar sekali. Lu gak bisa diem. Ini pemirsa di rumah pengen tahu nih, sudah sampai mana persiapan pernikahan Rizky dan Ridho ini? Bukan Pak Ji. Rizky Ridho ada kakak. Rizky Ridho ada kakak. Rizky Ridho mantan aku. Oh mantannya, oh iya maaf ya. Mas Teh. Iya, maaf. Okay, jadi ini emang pernikahan yang sudah ditunggu-tunggu antara Rizky sama... Dede. 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 Dede Roy Kiyoshi.
Jadi Dede dan Dede dong. Kan dong. Dan gue balik lagi lemes lagi. Kenapa sih masih dirahasiakan tanggal pernikahannya? Kenapa? Mas Rizky boleh bantu gak? Ini mepet nih. Jadi memang kalau ditanya tanggal, ditanya tanggal memang rahasia. Belum boleh diomongin ya? Belum boleh diomongin gitu. Iya, emang sengaja apa sengaja. Iya, jadi kenapa begini Pak Haji? Kok dipegangin? Udah lepas yang dipegang nih. Kayaknya emang tangannya penuh lem nih. Coba deh, enggak ini ada besi beraninya. Coba dilepas deh, dilepas deh. Lepas deh, lepas deh. Coba kamu lepas deh. Kamu lepas. Wah, nempel lagi, nempel lagi. Robi, lu bisa-bisanya deketin KKI ya. Bisa-bisaan, kita mau nanya. Seru sekali ya mereka berdua ya. Betul. Ini saya dengar-dengar nih Rizky dan Lesti sudah beli perabotan buat isi voucher ya. Rumah, isi rumah. Kalau voucher gak usah perabotan. Kalau voucher cukup koin. Oh iya. Kerok, masukin, selesai. Alhamdulillah. Apa aja udah beli, udah dibeli. Beli apa? Ya sebentar, ini presenter apa paduan suara begini? Enggak tahu, coba. Paduan suara lu, Pak Haji. Coba lepas. Tuh. Emang gini ada besi beraninya. Emang udah begitu, vokal dia. Ya, paduan suara. Ya, ada manet. Gitu. Jadi ada apa saja yang udah di... Coba lagi. Ya. Oh, tetap magnet. Tetap magnet. Tetap nempel, biarin aja. Aduh. Ya kalau kita sih sebenarnya ya namanya berumah tangga kan butuh rumahnya dulu. Betul. Tangganya belum ya. Tangganya tinggal kita buat ya. Karena kan memang kita rumah kita 3 lantai insyaallah. Muka bibirnya harus gitu ya. Kita biasa pakai tangga darurat. Iya. Benar, kita mah rumah kita 3 lantai nyamping. Iya. Oh. Ini jalannya dong. Naik. Netizen bilang kalian tuh settingan, apa pendapat kalian? Nah, settingan. Sembarangan ya ayah bilang gitu. Enggak. Nuhun abdi mahnya. Dede mah gak pernah settingan, ah. Heeh. Nu bro. Ya kalau kita mah terserah lah netizen mau bilang kita settingan atau enggak. Tapi cinta kita mah betulan apa adanya. Pokoknya tunggu aja lah. Nah Jertot ini kita namanya gak enak banget Pak. Ya panggil aja Jer. Jer ya? Iya. Jer. Depannya pakai magic. Magic. Ini ngomong-ngomong ya. Kita akan mengundang mereka berdua nih Pak Haji. Jadi kita punya WO-nya nih. Bintang tamu akan bocorin konsep pernikahan mereka. Kamu deh, dari kamu deh pasti. Langsung kita undang ini dia. WOW. Saya dari WO yang mengurus pernikahan mereka. Wow. Nama WO-nya apa nih Pak? WOW BKT. Wow banget. Dalam sekejap ya. WOW BKT. Besok-besok janjian. Janjian. Saya senang banget mendapat kesempatan untuk menjadi WO di pernikahannya Mas Rizky Beler ini ya. Biler. Bukan beler dong. Ntar gue gini lagi. Biliar. Rizky biliar. Jadi kita sudah menyiapkan tempatnya kan mereka kan artis papan atas. Iya. Yeah. Kita ingin tempatnya juga berkelas. Jadi nanti pernikahannya di SD 14 Petang. Di dalam kelas. Kalau di situ bangkunya udah pada reot dong Mas. Kamu ntar duduknya gimana? Anda ini artis harus berkelas. Yang top atu ah, iku maha sih. Ya harus berkelas tempatnya itu. Ya, tapi masa di situ? SD 14 Petang. Itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas 1, kelas 2. Mas WO, itu nanti desain di panggungnya gimana tuh rencananya? Oh di panggungnya kita udah siapin semua, udah home band, semua ada. Home band, terus makanannya kita pengen pesta kebun. Oh asik, oh, bagus. Jadi acaranya di Jakarta. Makannya di Kebun Raya Bogor. Tahu dong. Jauh dong.
Kejauhan, Mas. Enggak pesta kebun. Ya pesta kebun satu tempat. Jangan pindah-pindah dong. Resepsi, ya kan pengantin sama tempat makan ya satu tempat. Jangan resepsi di Jakarta, makannya di kebun raya dong. Jauh. Katanya Mas WO ini juga nanti akan ada tarian khusus buat mereka ya? Ada. Pakai apa? Kayak gimana? Ada tarian yang gini. Gimana? Jadi ada wedding dance-nya. Oh, Pak Ji itu wedding dance-nya gitu. Jadi nanti memang dari WO ini udah mengatur kita berdua masuk menuju ke pelaminan joget. Iya, wedding dance-nya gitu. Mas WO, saya tuh ya kalau ke wedding-wedding itu ya, paling suka banget ngumpulin souvenir. Oh ada? Apa souvenir? Spesial buat mereka, kita udah siapin, ya ini gak pernah dipakai di mana. Wow, apa itu? Mas WO begitu? Jadi ini spesial, sudah ada ukiran nama kalian. Iya. Nih souvenirnya bisa diambil. Oh, bagus ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mana kata WO-nya terima kasih atas kehadiran. Bahasa sebenarnya vaksin inaktif trivalen. Nih, kebaca, enggak ada terima kasih. Terima kasih. Kapan vaksin begini tulisannya? Lebih menyedihkan belakangnya. Ini. Multivitamin herbal. Ini pernikahan orang, pernikahan ayam sih. Ini maksudnya kan sebenarnya bentukan bersyukur, kebahagiaan juga buat sasaran. Mas, katanya kalau mau masuk situ selain antigen ada anti apa lagi, Mas? Oh, anti apa ya? Jadi lempar-lempar aja lu orang gak siap. Barusan saya mau nyebut obat untuk ini. Jangan. Jadi katanya, kata WO-nya ada dua. Jadi pas masuk pintu pertama di antigen. Kedua? Anti baret. Yang saya dengar nih, Mas, mohon maaf kalau saya salah ya. Jadi gerbang pertama tuh antigen. Iya. Gerbang kedua anti rayap katanya. Nah terakhir gap, waktu mau nyala salaman mesti antibiotik dulu. Iya. Pokoknya ini mereka ini menginspirasi ya. Betul. Karena banyak banget orang anak-anak muda yang takut menikah muda. Karena masalah ekonomi takut gak bisa menafkahi. Tapi dari mereka kita bisa belajar. Kalau menikah muda, setelah menikah nanti akan ada dua kepala yang memikirkan besok ngutang di mana lagi. Aduh. Kata begitu, Pak Ida jangan. Jangan. Baju pernikahannya buat Dede udah panjang. Berapa meter? Pokoknya sampai tol Cipali. Mas, katanya kan nanti pas menikah, katanya ada saksi ya? Saksinya siapa, Mas? Saksinya pokoknya nanti dari artis, dari presiden. Jadi katanya dari ketua. Dipancing dulu. Ya udah, ini mah ketahuannya kalau souvenirnya seperti ini, berarti menu utamanya adalah dedek. Kata Andre lu ngerasain sekarang lu, orang main pancing-pancing. Biasanya kita gituin. Iya. Udah nih. Sukses. Pokoknya selamat ya. Selamat ya. Mas, amin. Ya. Amin dilancarkan ya, secepatnya ya. Baik, Mas Ropu, berarti kita... Ropu. Coba ditutup aja dulu. Kita akan bertemu di Lambe Gurah selanjutnya. Jangan kemana-mana.